nuntun wiritan baru sholat gitu, yang mengatakan mereka tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, niki berarti orang ngaji. Sebabnya apa? Bukhari niki, hadis Bukhari berarti sahih. Juz 2 Bukhari paling dengan matalah bukan dewi. Dan itu diterangkan, inna raf as-sauti hina yang syarifun nas minal maktubah kana la'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cangkem kuwi rada kelat-kelat ngene iki karena biasanya kuwi lek ngaji cepakane kan es degan orang ngene iki. Waduh. Dejae, Pak. Kiai Sugiwe teng jae ra sam lambung maneh. Tapi serapa apa sampai lah. Cara lurahin di luar guru nanti gue ngetok nih ini gue harus pol polan angin mau. Teling teling ibu gue, teling teling saya sendiri. Es hati hati, ngadepi kehidupan sementara akhir zaman nih gue. Jadi zikir banter sakwi sesolat kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadis sesoke nggih riwayat Imam Bukhari soke ini genah ana hadis e nggih genah ana tuntunane dan itu direalisasikan oleh para ulama. Sebabnya apa kok zikir bar salat ningkon banter nggih to? Sebab para ulama terdahulu termasuk wali-wali songo termasuk masyayikh-masyayikh kita niki paham nek umate wong Jawa niki wonge goblok-goblok peko-peko. Kon apalan rapati gampang apal, makan nenek bar sholat dijak dikir bareng pokok jamaah niki ngetut ning imame gitu sing senajan to goblok tidak pokok istiqomah melu mangap-mangap suwi-suwi akhirnya melu apal. Dan orang yang baca dikir setelah sholat cuma anggap remeh niku. Membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali gitu. Niki ganjarane podo karo awake dhewe haji mabrur ping 100. Bayangkan itu. Rio pena saling kaji bayare larang antrine suwine pol-polan. Umpama kok jenengan tambah tuwek-tuwek ngeten ya lah wis ora mungkin kuwi. Yo lek anakmu beneh sok dibadalne. Tambah lek anake ora beneh ora sido haji we. Lho, makane untuk ganti niku zikir subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Diresapi subhanallah 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 subhanallah. Hati ini ditepak nih saat itu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hati ini tidak syukur tengah rasanya Gusti Allah. Karena enak saya modelin gua lah. Dulah, 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 dulah. Bar, 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 bar. Bar matamu ya. Kesukaan. Tidak, ayo. Kita tetap berpegang teguh dengan ulama-ulama nahdiyin gitu. Insyaallah awet dewe selamat dunia selamat akhirat amin ya robbal. Masyarakat melu NU selamat, Pak Lurah melu NU selamat, polisi melu NU selamat. Pak polisi lu tenang nih. Surasa melu cikrang-cikrang rita lah. Tenang nih. Usah itu sebabnya apa? Apa menah lurah? Yo. Maka dari lurah ini kudu takdim lah karo kiai. Pak lurah kudu sering sowan karo kiai ya. Ojo kiai ini sing tukang teko ni lurah eh. Walik wi. Lurah kudu sering sowan ning ngene iki ya. Sebabnya apa jabatan itu sementara pol-pol 5 tahun. Lek kepilih neh 10 tahun. Apa mentok 15 tahun. Kiai wis salawase, mengko lek wis bar dadi lurah, yo gur mantan yo an. Polisi yo sementara. Dong, lek pensiun yo wis ora kangge neh niku. Ta
Tapi kiai yang betul-betul khudur artinya maka Allah, insya Allah soyo sepuh, soyo keramat, soyo sepuh, soyo sepuh, soyo sepuh, justru semakin keramat kita. Bagaimana orang-orang alim terdahulu, kita lihat Wali Songo sampai beliau sudah wafat, beliau sudah di dalam buminya Allah, tetapi masih bisa menebar keberkahan, masih bisa menebar kemanfaatan bagi jutaan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Lho kaya ngoten iku. Makanya jeneng lek ziarah tengen para wali, ora duwe wedi. Apa wedi jenengan teng Wali Songo niku? Wedi ora? Jajal kowe ziarah ning makame Mbah Mumbien. Wih, wedi tripol. Lho, karena memang beda. Aurane niku be beda. Wes pokoke berjuang di semua lapisan masing-masing. Nggih, sing masyarakat yo berjuang. Dadi wong cilik yo berjuang, dadi kiai yo berjuang, nggih, sing sugih yo berjuang, dadi pejabat yo berjuang. Lus estu niku. Sing ikhlas Pak Lurah, jenengan kok niatmu bener dadi lurah, maka insya Allah surgamu nyalip swarga Mbah Kaji Majid. Lho tenan niku. Pak Lurah niki iso adil saestu. Karena dawuh Kanjeng Nabi imamun adilun, bukan kiaiun adilun, bukan. Tetapi imamun adilun, okay, pemimpin yang adil niki surgane dhisik dhewe. Jenengan iso adil, masya Allah, nek gur kelasé kula kesalip karo jenengan. Lho saestu niku. Bahkan sampai, tapi aja sampai sakwang sule. Jadi lurah mbok kesempatan dalam kesempitan ayah niku. Lurah gur kontrol rondo ae. Yo ora apa-apa, lurah kontrol rondo tapi sing tuwek-tuwek. Iya, Pak, bener. Sing tuwek-tuwek penyakitan ngono iki dideloki Pak Lurah, ora di duit kae duit ngoten. Lah sing nom-nom ora sampe mikir okeh engko sing mikir. Bisa estu niku. Dadi lurah iso adil insya Allah uripe makmur swargane dhisik. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Tetapi kosok wangsulipun jawipun Syekh Jafar Shadiq, lek dadi pemimpin ra iso adil nggih, wal amiru la ya'dilu nggih bisultanatihi nggih wasultanu eh lafadz sultan bukan amir wasultanu la ya'dilu bisultanatihi. Gua ma'al fir'aunu sawa. Jadi lurah gak iso adil, jadi bupati gak iso adil, jadi pejabat gak iso adil, maka dia tidak akan lebih baik dari fir'aun. Laknatullah. Iya gue pedes-pedes gue bingung. Aku yang kuncinya nih gue apa kaya lek umatnya Pak Lurah nih si umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yakin gue gak bakal nesu karo aku. Kok balik dan ini merengut karo aku hes genah kowe. Nggih, nggih, drungone. Makane kula diuji-uji karo kanca-kanca iki calon DPR, iki calon lurah ora sudi aku yo ngoten. Wis aku tak mulang ae. Wis sakonone aku yo ngoten. Wis ben diurusi sing mampu-mampu, nek aku kelas gak mampu aku yo ngoten. Sebab aku bayang ning adile tok yo ora mampu isan. Terus saya itu apa udah lagi modalnya gede. Wuih, arep padel berat Ferguso. Makanya lek iso lurah yo sampai ngetokne duit bu. Lek lurah niki nyalon sampai orang ngetokne duit gitu. Kok sampai dia tidak amanah, wah kebacut wih, lu tenang wih. Lek lurah niku arep nyalon wis nyoba dhisik sampean sejuta sejuta, ketua NU sejuta, takmir sejuta. Halah, ya ora mungkin lek ora kan malah ngoten. Lah gaji lurah lo piro? Aja mrene karo dijem mulih nek kaya ngoten lho tenan. Lurah iki lek tenggen kula dhuwit-dhuwit 500 juta nyalon lurah mending dikin atur singkong. Ora mungkin dadi. Iki sing dadi nek nembe lurah nggih kula 1,2 miliar. Iki gak ketemu ngakal to. Wong gaji lurah dibalekne besek mutok lho ora cukup. Makanya ya Allah, kadang kula niku yo ngrasakne lurah ya Allah. Makanya kula lek nyawang lurah kula ten iki ben iki tirakate tenanan lurah. Priatin. Sebab lurah niki jan boso tok anu di hadapan masyarakat niku saestu niku.
bagi BLT uradil ngene ya lurah sing gosok. Dana apa nih kok? Terus bangsane dana-dana untuk aku.